الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى منفع في علم في دارين أمين ويسيه دن سح رهن أوله منغادي وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر inda ta'azuri wafa'ihi. Wahuwa dan yaitu gadai adalah definisinya ja'lu ainin, menjadikan suatu ain, benda. Ya juzu, yang mana benda itu ya juzu boleh bay'uha, oleh menjualnya. Wasiqatan, sebagai jaminan. Bidainin, dengan utang, jaminan utang. Yustaufa, ya jaminan utang yang bisa dibayar minha daripadanya. Ya, inda ta'uzuri wafai, ketika uzur melunasinya. Ya. Jadi umpama apaan? Umpama dia menggadaikan mobil atau tanah, ya. Tanah digadaikan, dia pinjam duit, ya, digadaikan. Lalu dikasih duit, nanti umpama 25 juta. Kalau umpama nggak kuat bayar, maka tanahnya dijual, 25 juta kasihkan kepadanya, sisanya diambil lagi gitu. Jadi yang wasiqatan, yang sebagai jaminan. Bidainin, dengan utang itu yang bisa dibuat lunasin ketika uzur. Jadi barangnya barang lebih banyak, barangnya lebih mahal daripada uang yang dia terima. Nggak boleh begini, dia gadai motor, harganya motor 15 juta, pinjam duitnya 30 juta. Itu nggak bisa begitu, ya. Ya bisa-bisa aja sih kalau dia rela gitu, tapi jangan yang begitu, ya, jangan begitu, ya. Bi wala yasihu rahnu waqfin wa ummi waladin, maka tidak sah gadai waqaf dan budak ummi walad, enggak boleh, enggak sah. Ya, wakaf, karena sudah diwakafin, nggak boleh, nggak bisa dijual. Umi walad juga nggak bisa dijual. Jadi sesuatu yang bisa dihargakan. Nah, gadai itu bi ijabin wa kabulin, mesti dengan ijab dan kabul. Ijab pihak pertama, kabul pihak kedua. Karoh karohantu wartahantu, seperti rohantu dan irtahantu, aku gadaikan. Irtahantu, aku terima gadaian. Jadi rohana berarti apa? Yang menggadaikan. Irtahana, ya, menerima gadaian. Wa yustaratu, dan disyaratkan, mamarra, akan apa yang telah lalu, fil bay'i, pada jual beli, minit tisari lafzaini, daripada berhubung dua lapas,
ijab kabul itu berhubung. Wa ya. Wa tawafuki ima maknan, dan sesuai keduanya secara makna. Ya, dua lafaz itu sesuai secara maknanya. Masalahnya apa di situ? Nyambung. Wa ya'ti huna khilaful mu'atati. Dan datang di sini oleh ya. Di sini gadaian oh ya. Bersalahan jual beli mu'atah. Iya. Dia jual mu'atah itu kan tanpa ijab kabul. Tanpa ijab kabul. Jadi berbeda pendapat para ulama ya. Kalau masalah ini mu'atah, ada yang boleh, ada yang enggak ini. Min ahli tabarru'in. Ya. Daripada ahli tabarru. Gadai itu mesti orang yang sukarela. Jadi gadai itu tayi tabarru. Jadi apa? Enggak ada minta lebih. Enggak minta lebih. Enggak seperti dagang. Kalau dagang kan jual beli ada untungnya. Jadi kalau gadai enggak ada untungnya. Gak ada yang gak ada untungnya. Emang niat nolongin orang. Gak ada yang. Ya. Nolongin orang. Wala yarhanu waliyun aban kana au jaddan au wasiyan au hakiman. Wala yarhanu, maka tidak boleh menggadai waliun oleh seorang wali. Ya, jadi wali enggak boleh menggadai. Wali ini dia ngurusin orang, duit orang. Dia enggak boleh gadai ya, barang orang. Dia enggak boleh gadain tuh barang yang maulidnya. Enggak boleh. Ya, karena dia bukan ahlu tabarru. Ya. Ya. Sama dengan apa? Pegang kas masjid, enggak boleh dia. Ya. Ya. Pegang barangnya atau duitnya atau apanya gitu. Aban kana, bapak keadaannya au jaddan. Atau kakek au wasian atau pemegang wasiat au hakiman atau seorang hakim. Mala sobiin, akan harta anak kecil yang dia waliin, yang dia urus. Wajan orang gila yang dia pegang, ya. Orang anak kecil hatinya dia pegang, orang gila hatinya dia pegang, enggak boleh. Dia gadein, enggak boleh. Ini gadein ini, tapi ini punya gua waliin situ, gua pegang, tapi enggak apa-apa, enggak boleh. Ya. Karena dia bukan ahlu tamarru. Kama la yarta'inu lahuma ila li daruratin aw ghibtatin zairatin, sebagaimana tidak boleh ya ia menerima gadaian bagi keduanya. Enggak boleh menerima gadaian ya, enggak boleh menerima gadaian ya bagi keduanya. Ya. Illa kecuali li daruratin, kecuali karena darurat. Au ghibtatin zairatin, atau ada keuntungan yang jelas. Coba ada keuntungan yang jelas atau ya, darurat. Fayajuzu, maka boleh lah ubaginya arrahnu oleh gadai wal irtihanu, dan menerima gadai. Kalau darurat atau ada keuntungan yang jelas. Ka'an yarhana ala ma yaqridu yaqtaridu li'ajatil mu'nati liyuaffa mimma yuntazaru minal gullati aw hululid daini. Ka'an yarhana, seperti dia menggadai
ala ma yaqtarid, atas apa yang dia berhutang. Ya, dia ngutang, berhutang dia. Kalau yaqtarid berarti dia berhutang. Ya. Kalau yuqridu dia mengutangin. Ya, yaqtarid. Atas apa yang dia berhutang, li ajatil mu'nati, karena untuk hajat ongkos. Ya, li wafa, supaya dilunasi, mimma yuntazaru, daripada apa yang ditunggu, minal gulati, daripada hasil bumi. Au hululidaini, atau ya sampai tempo bayar utang. Wa ka'ayyir ta'ina, dan seperti bahwa dia bergadai, menerima gadai, ala mayukridu, atas apa yang dia berikan pinjaman akan dia. Kalau tadi di atas dia minjem karena ada hajat, kalau ini ya dia menerima gadaian, dia menerima gadaian, ayat tahina, ala mayukridu, atas apa yang dia pinjamkan. Au yabi'u, atau ia jual, mu'ajjalan, kalau keadaannya tempo, ni daruratin nahbin, karena darurat ya perampokan umpamanya, dirampoknya, awnahu atas umpamanya, li luzumil irtihani hina izin, karena tetap ya menerima gadaian ketika itu. Jadi kalau ada darurat, enggak apa-apa. Kalau ada darurat atau ada keuntungan bagi seorang wali, boleh. Ya. Begitu pula seorang penerima wasiat. Wallahu a'lam bishawab.